ketemu lagi dengan channel Nunung Otomotif. Di sini saya ingin berbagi, Mas Bro ya. Melayu wong. Oke. Di sini saya ingin berbagi, ketemu lagi dengan Bos. Kone sendiri iki di kocak. Iya yo. Iya kocak. Kok rupane kok koyo rasane tak cekel kok. Ora. Riko yayo-yayo tok riko iku. Oke. Di sini saya kedatangan BTSP dengan kendala saat kontak on, Mas Bro ya. Ini sengaja saya videokan ya biar teman-teman itu juga mengerti ya. Saat kontak on, ini kan kelistrikan kan enggak nyala. Maksudnya ini di mana ini? Loh, kadang nyala kadang enggak ya. Ini ya. Nah, benar kata orang, iya Mas, kadang nyala kadang enggak. Nggih. Nggih. Oh, nggih, iki sing duwe. Kadang nyala kadang enggak. Ya. Oke, loh. Katanya lah kata enggak, itu permasalahan di mana? Kita kontak off, kita onkan lagi. Loh, gelem yo ngene iki yo. Mang gak gelem yo. Wah, jene peda gendeng yo perlu video. Cek bos, cek mati bos, jangan bos. Oh yes. Oh yes. Boleh iki gendeng ini. Ah, artinya ya apa? Iya sik talah. Nah, wis. Wis. Oke, jadi permasalahannya gini Mas ya, saat kontak di on kan ya, kadang nyala kadang enggak ya. Nah ini kan enggak nyala, otomatis starter enggak bisa, klakson enggak bisa, sein enggak bisa semua ya. Tapi full pump didengar nyala yo. Nah full pump saat kontak on itu nyala, otomatis di engkol motornya bisa hidup normal ya. Nah ya, di engkol motornya bisa hidup ya. Tapi di digital speedo ini tidak nyala. Itu dikarenakan oleh apa? Kita cek ya. Off-kan kontak dulu, di-on-kan lagi. Tidak ada ya. Oke. Di sini saya menemui indikasi ya yang gagal oleh pemiliknya, yaitu dulu dia udah beli ya. Udah beli motor belum ganti apa-apa ya. Jadi, apakah kita harus memakai taspen? Taspen juga bisa. Ini arahkan ke positif Mas ya. Cek dulu screen-nya ya. Kalau ngecek screen itu jangan yang sebelah kiri, di sini ini jangan. Ini karena ada arus semua ya, saya contohkan. Nah. Kita cek satu-satu. Nah, ini ada screen ya apa? Screen yang sebelah kiri yang warna kuning, 5 ampere, 5 ampere, 25 ampere. Ini jangan dicek. Karena ini kan ya dicek juga bisa, apa boleh ya. Tapi kan ini indikasi ini kan full pump masih bunyi ya. Jadi screen yang sebelah kiri nggak usah dicek, jadi yang sebelah kanan aja kita cek. Nah, ini saat kontak on ya. Nah, screen buat opo iki jenenge sih, tak wocone sih. Yang atas sendiri nomor 1 ini screen buat ignition, ignition coil, kemudian full pump dan juga injektor. Yang ini berarti aktif ya. Saat kontak on berarti saat kontak on gini full pump itu nyala ya. Oke, normal. Kemudian screen nomor 2. Screen nomor 2 saat kotak on ini nyala ya. Ini namanya bentar sih. Namanya apa ini ya? Screen nomor 2 namanya headlight ya. Ini buat lampu ya. Jadi motor dihidupkan tadi di engkol lampunya nyala, berarti screen 10 ampere ini normal ya. Screen 10 ampere normal. Nomor 2 ini ya saat kotak on nah ya. Kotak off, mati, kotak on, nyala ya. Oke. Kemudian screen nomor 3. Screen nomor 3 ini yang bawah ini adalah tail meter turun horn. Ini buat apa? Nah, ini tail meter ini buat ke speedometer Mas ya. Ke speedometer, kemudian tombol klakson dan juga tombol starter. Itu namanya tail meter turun horn yo, itu buat ke speedometer. Arus ke speedometer, kemudian ke tombol klakson dan juga ke tombol starter atau ke switch rem dulu ya, ke switch rem. Oke, kita cek yang nomor 3 saat kontak on ya. Nah, ini kan tidak ada arus ya. Walaupun kontak on off, ini tidak ada arus. Yang satunya ada arus kontak on off ya lo ya. Yang nomor 3 yang bawah ini yang namanya tail meter turn horn ya, ini tidak ada arus walaupun kontak on off. Nah, ini indikasi saya
Kalau kita ngecek pakai ini kan kadang ada 2 volt, 3 volt atau kabelnya yang berkarat, itu keluar berapa voltnya kan enggak terdeteksi di sini. Nah, saya munculkan alat saya. Nah, kita cek ya. Apakah screen-nya atau bukan? Gini Mas ya. Kita cek kaki satunya dulu ya. Kaki satunya dulu ya. Nah, saat kontak kita on-kan, nah kan nyala ya. Nyala kemudian kaki satunya tuh mati ya, yang ini. Berarti screen-nya ini putus ya. Oke. Kita cek pakai alat scanner saya. Kaki satunya 12 volt normal ya. Kaki satunya. Nah, ini ada 12 volt normal ya, berarti biasanya bisa ini ya. Oke. Oke, saat kontak on ini ada indikasi saya, ini adalah screen-nya yang putus atau berkarat Mas ya. Ini katanya orangnya kadang bisa kadang enggak. Kita lepas ya. Kita lepas. Kita lepas dulu. Nah, ini benar ya. Oke, kita fokus. Nah. Ini benar berkarat Mas ya. Nah, screen-nya putus ya. Ini loh, screen-nya putus di dalam ya. Nah ya. Putus di dalam screen-nya. Tapi kabelnya ini dijemper ya. Ini orangnya udah dapat 2 tahun ini motornya, tapi belum ada kendala, cuma kendala di awal ini saja. Ini kita cek. Di sini ada kabel jemperan Mas ya. Nah. Kabel jemperan ini berkarat ya. Jadi otomatis kabel jemperan ini tidak bisa nyambung ke sekun yang satunya. Ini enggak boleh. Kalau di motor apa aja ini enggak boleh dijemper begini. Kalau dijemper begini, motor bisa ECU bisa mati ya kalau ada yang konslet. Soalnya screen itu pemutus konslet Mas ya. Screen ini pemutus kabel yang konslet, konsleting ya. Jika screen sampean jemper seperti ini dan juga ketebalannya ini banyak ya. Berapa tembaga ini? Kita lepas ya. Kita lepas dulu. Berapa tembaga ini ya? Nah, ini ya. Ini dijemper ya, enggak boleh. Ini. Pas pinter yang ini. Dijemper dengan tembaga 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. 8. Ya. 8 tembaga. Nah, kalau ini kalau ada yang konslet, screen-nya ini tidak putus, otomatis ECU-nya ntar akan meledak atau akan mati yo. Itu aja yang sehingga ntar beli ECU yang baru itu harganya 950 sampai 1.050.000 ya, itu harganya. Jadi jika sampean menemui seperti ini, kasus seperti ini, maka sampean cek screen-screennya Mas dulu ya. Kalau screen-nya aman, berarti kabelnya. Atau kalau screen-nya aman misal gini ya, ini sudah saya siapkan screen baru ya, ini ya. Sudah saya siapkan screen baru. Nah, kita pasang screen baru ya. Ini. Bentar. Kita masukkan. Nah, kita masukkan gini ya. Kita cek pakai tas pen DC. Tuh kok gak nyala. Oh, kontak belum on. Nah, ini nyala. Ini nyala. Oke. Kemudian pakai ini akurat ya. Kalau pakai tas pen kan enggak tahu voltnya. Nah, ini akurat. 12,1 dari aki. Akinya kita cek 12,2. Oke, berarti normal, akurat, sangat akurat kalau pakai tas pen DC. Ini misal voltnya ini keluar 5 volt, ini tetap nyala, tapi kan buat starter kan enggak bisa. Starter buat klakson kan cuma cekik-cekik-cekik gitu lagi. Ya, gitu aja ya. Oke. Untuk kasus seperti ini sudah tertangani, cuma screen-nya aja yang putus atau bukan putus tapi berkarat. Sudah dijemper screen-nya ya. Oke, wis. Jadi sekarang walaupun saat kontak on ya, sudah normal ya. Ini tadi kata orangnya kadang nyala kadang tidak. Ternyata screen-nya itu berkarat, kabelnya yang sambungan sekunnya itu Mas ya. Oke. Sekarang sudah bisa starter lagi. Nah, ya. Oke. Saya akhiri sampai di sini dulu tentang penanganan ini. Pokoknya kalau di sistem motor apa aja, kalau screen itu jangan dijemper, ntar modiar ya. Oke. Kalau enggak kabelnya yang terbakar, salah satu part itu ada yang modar ya. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos.